Guys, ini adalah si Panasonic yang akan kita ganti termistornya ya guys ya. Karena AC ini ketika dihidupkan sebentar terus dia mati guys. Berarti itu tandanya bahwa termistor sebagai sensornya telah lemah ya guys. Oke guys, untuk pertama, langkah pertama adalah kita listriknya kita cabut dulu ya guys. Kita matikan dulu. Kita cabut dulu guys, ini stekernya guys, supaya nggak ada strum pada saat kita buka nanti guys. Oke, langkah selanjutnya kita buka covernya guys. Di sini kita seperti ini guys, ini di covernya kita seperti gini guys. Nah ini kita buka, ini skrupnya guys, ada dua skrup ya guys, kanan satu, kiri satu guys. Oke, kita buka. Nah guys, ini ada cover nih guys. Pada AC ini dipasang cover, tujuannya untuk nggak langsung nyemprot ya guys. Ini tempat tidurnya di bawahnya guys, soalnya guys. Ini setelah skrupnya udah kita buka ini, lalu kita angkat guys nih, deh kita congkel sedikit dari sini samping guys. Nah ini seperti ini guys, samping kiri samping kanan ya guys. Nah seperti ini guys, udah nih guys. Pasti guys, nah oke, cover telah berubah seperti ini guys. Nah ini penampakan seperti ini guys. Nah ini letaknya ini guys, apa termistor ini guys, ini termistor yang lama nih guys. Ini, nah ini yang pendinginnya, lalu ini kabel yang panas ya guys. Untuk letaknya sendiri, nah ini guys, letaknya termistor di soketnya di sini guys nih. Ini, nah ini yang sasaran kita adalah mencopot ini untuk mengganti yang baru ya guys. Guys, untuk buka termistornya ya guys tadi guys ya. Ini kita ada ini guys, jadi langkah-langkah sebenarnya kita supaya ini leluasa, kita buka ini guys, covernya yang di Panasonic seperti ini guys. Pencet ke dalam kancingnya nih guys. Nah, ini bisa ketarik guys. Nah seperti ini guys, nah diangkat seperti ini guys. Nah ini tarik. Langkah selanjutnya ini guys, jadi kita sasarannya ambil ini di bloknya nih guys ya. Ini, nah, ini kita copot ini nih guys, kancingnya ini guys. Ini guys. Nah ini di sini, ini ditarik. Ini ke ini nih guys, kancingnya di sini guys. Nah, ini kita angkat kayak gitu guys. Nah, ini diangkat ke kanan ya guys nih. Di acungkan seperti ini guys. Nah. Ini langsung tarik ke arah ini guys. Nah seperti ini guys, kancing ini adalah kancing dari PCB nya guys ya, PCB atau bootnya guys, bootnya ini. Nah, ini kita copot ini seperti ini, ini kancing yang jepit di sini. Oke, angkat. Lalu langkah selanjutnya udah mudah nih guys. Jadi ini kendaraan ini untuk mengambil ini kita tarik ini guys.
kita ini, bloknya ini kita tarik ke arah sini ya guys. Nah seperti ini guys, kita tarik ke arah sini guys. Nah ini guys ya, sudah maju nih guys, jadi ada space untuk ke mengambil ini guys ya, untuk menggantinya guys. Nah setelah kita tarik ini seperti guys nih, udah ada maju ke depan ya guys, kita tarik ke arah ke depan kita guys. Ini nah ini sudah luas ya guys, ini tinggal kita angkat guys, kita cari ini kita tarik guys, ini kelihatan guys. Itu tarik sini, kita tarik seperti ini guys. Nah ini guys yang kita akan ganti guys, kita tarik ini guys, termistor lama nih guys yang udah mantap di sini guys. Jadi saran saya untuk sebelum Anda melakukan, sebaiknya difoto dulu guys, jadi titik apa komposisi kabelnya atau tempatnya nanti di mana, sehingga tidak lupa ya guys. Yes. Ini kita tarik seperti ini guys. Nah ini diangkat dari tempat termistornya guys. Nah ini seperti ini. Lalu yang di daerah ini guys, yang pendetik panasnya ini. Langkah selanjutnya kita tinggal pasang guys ya, termistor yang baru guys. Nah ini guys yang baru guys, kita pasang seperti ini. Ini kita dorong aja guys ya. Nah seperti ini guys, mudah guys. Kalau ini tinggal kita tekan guys. Nah selanjutnya ini yang pemanasnya tadi kita lampirkan ke sini guys. Pendetek panas, panas tertentu dia akan mengirimkan sinyalnya ke outdoornya guys ya, sehingga dia akan panas tertentu dia akan mengangkat kompresor untuk hidup, untuk mendinginkan guys ya. Ini deteksi dinginnya guys, kali nanti kalau sudah dingin dia akan fungsinya memberi sinyal ke outdoornya, lalu outdoornya akan memutus, dinginnya sudah cukup. Nah seperti itu. Nah, ini kita masukkan ke tempatnya guys, ini seperti ini guys. Oke. Nah, demikian cara pasang termistor ya guys pada AC Panasonic guys. Semoga bermanfaat bagi Anda yang ingin mengganti termistor sendiri di rumah masing-masing guys. Oke, terima kasih, sampai jumpa di teknik yang lain guys. Semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Bila kau ingin, bila kau mau menggapai cita, guys, setelah kita tutup seperti ini guys ya, kancingnya seperti ini udah kuat guys, baru kita tutup lagi ya guys. Ini sudah rapi, ini yang terbaru sudah terpasang. Oke.
mau jadi juara, usahalah.